Kakum Salantas Polda Tiga bahwasanya untuk kejadian tadi pagi melibatkan kendaraan angkutan umum yaitu di Susung Tona dari arah Tingkir menuju Kota Salatiga Tiga, yang mana pada saat itu di depannya ada sepeda motor yang akan menyeberang. Ya, akan menyeberang ke sebelah kanan. Jadi diduga untuk sopir dari penumpang ini tidak memperhatikan kendaraan depannya dan melewati markas sehingga terjadi benturan. Saat ini sudah dicek oleh piket Gakum di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Untuk korban alhamdulillah semuanya selamat, hanya mengalami luka-luka. Berapa? Ya. Untuk jumlah dan datanya belum kami konfirmasi, yang jelas kondisinya semuanya luka-luka. Terima kasih, demikian saya kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk yang terlibat kendaraan berapa? Kendaraan yang terlibat dua, jadi Corona dan Honda Civic. Yang akan belok ke kanan. Ya, itu. Ya. Terus kalau untuk ini nabrak, ini berarti gimana? Berbenturan? Ya, pastinya ada kerugian material yang dari bengkel saya nanti akan kita koordinasikan terkait dengan pertanggung jawaban para material. Nanti akan ada ganti rugi dari pihak Corona. Ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!